pasca operasi mata gimana? Kondisi kesehatan? Operasinya lancar, dan cepat. Besok kayaknya enggak lah, udah dibawa pulang sih ke Jakarta. Besok pagi apa besok siang? Pagi. Itu sudah rekomendasi dokter atau gimana, Mbak? Sudah rekomendasi dokter. Sebenarnya keadaannya luka lebam, tapi aman sih. Masih bisa sembuh segala macam. Jadi gimana jadi? Jadi belum, jadi baru dapat ini bapaknya dari nih. TV One tadi. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Fakta Bang Pin kembali akan melakukan reportase soal kepulangan Galaski Adriansyah dari Surabaya ke Jakarta. Dan menurut keterangan dari iNews Jatim bahwa anak Vanessa Angel dan Galaski masih dengan perban di mata. Nah, bagaimanakah foto-foto dan video-video yang beredar di media sosial soal Galaski Adriansyah saat ada di bandara karena kepulangannya ke Jakarta pagi ini jam 6, dan bagaimana fakta-fakta yang melingkupinya? Yuk simak kupas tipis dari Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kondisinya sama tinggal pemulihan setelah operasi di pelipisnya itu 3 jahitan, nanti tinggal pemulihan aja. Kita doakan aja sama-sama untuk galanya. Tapi saya juga mohon untuk rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media semua, jangan dieksploitasi anak kami ya. Jangan, kalau nanti misalnya ada di sini, tolong hindari dengan kamera. Saya mohon itu aja. Saya tidak ingin anak ini jadi sorotan kamera, media. Saya minta mohon teman-teman mengerti untuk anak itu masih belum mengerti apa-apa gitu ya. Jadi sama keluarga juga tadi sudah bicara untuk sampai gala ini jadi kaki di media. Galah. Ya, seperti kita tahu bahwa gala akan diterbangkan dari Surabaya menuju Jakarta pada pesawat pukul 06.00. Artinya jika melihat itu berarti gala sudah sampai di Jakarta. Namun memang dari pihak keluarga dan termasuk dari Tom Lee Wafa tidak ada sama sekali yang mengunggah foto-foto kepulangan dari gala. Hal ini rupanya untuk menghindari wartawan supaya tidak bisa meliput gala saat kepulangannya dari Surabaya ke Jakarta. Hal itu tentu digunakan untuk protek dari Galaski Adriansyah karena masih kecil, agak tidak terlalu banyak sorot kamera yang mengarah kepadanya. Apalagi gala juga masih dalam keadaan sakit dan masih mengalami shock setelah kecelakaan yang menimpa keluarganya itu. Dan seperti dikabarkan oleh iNews Jatim, Galaski Adriansyah dibawa ke Jakarta melalui Bandara Internasional Juanda Senin 8 November 2021 pagi. Balita 1,7 tahun itu digendong adik mendiang Febri Adriansyah, Fadli, dalam kondisi mata masih diperban. Pemulangan Gala dilakukan setelah kondisinya membaik pasca perawatan Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Gala dan Puji diantar sahabat Vanessa Angel, yakni Tom Lee Wafa, serta istrinya Delta Hesti. Keluar dari rumah sakit, Gala langsung dibawa menuju Bandara Internasional Juanda, Surabaya untuk terbang ke Jakarta. Begitu sampai di Juanda, Gala terlihat langsung digendong oleh Puji ke dalam terminal keberangkatan domestik. Gala digendong dengan kondisi salah satu mata ditutup oleh kain perban dan menggunakan topi. Menurut rencana, anak sematawayang mendiang Vanessa Angel dan Bibin akan dirawat oleh keluarga Vanessa di Jakarta. Hingga kini, belum ada informasi apakah Gala langsung dibawa ke rumah keluarga Vanessa Angel di Jakarta atau ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis lanjutan. Dan ini adalah foto Gala nampaknya saat berada di mobil menuju bandara. Nampak Gala memang sudah sehat meskipun ada sedikit perban, tetapi wajah sebelah kiri Gala sudah mulus dan nampak dia tenang sekali dengan mengenyut dot untuk mengalihkan dan menenangkan hatinya ini sepertinya.
Foto ini dibagikan oleh salah seorang sahabat dari Fujian, adik dari Galaski, adik dari Bibi Ardiansyah. Dari Kalimantan sendiri tanggapannya galak. Ya, kita sangat terima kasih sekali ada orang yang simpati sama supir saya, kan? Tapi sampai saat ini, insya Allah kita sanggup membesarkan segala itu kan nanti anak saya, si Bibi. Kami akan mengasuh sampai dia dewasa. Insya Allah sampai mau kami menjemput. Galak akan sama kami. Kalau diizinkan Allah ya, Pak. Tante, ini ada YouTuber juga ada di rumah ini. Yang ingin mau jadi kesihkan penghasilan dari YouTube-nya untuk masa depan Galak. Mungkin tanggapan gitu. Kami sangat berterima kasih kalau seperti itu. Niat baik semuanya. Kita sangat berterima kasih ada yang tinggi sama Galak. Semuanya seandainya ada peninggalan mami, papinya, itu akan kita tabungin buat masa depan segala. Semuanya kita sangat sayang sama segala. Belum, sampai saat sekarang belum ada keluarga jadi yang menghubung kita. Entah, Om mungkin sejauh ini sudah pernah diingin sampai saat ini. Om mungkin, tante mungkin nanti jika mohon maaf perkara ini tidak bertemu dengan Jody, sikap apa yang tidak mau tante sampaikan dengan Jody langsung? Ya, kita hanya menyatakan kecewaan. Kenapa dia nggak hati-hati? Dia bawa majikannya, dia bawa anak kecil. Kenapa dia nggak hati-hati? Gitu aja. Cuma kecewaan aja sih. Karena dia mikirkan, ya bosnya lah kan gitu ya. Memikirkan atasannya seharusnya. Tapi dengan tidak memikirkan ini kan, ya secara berpikir kita gimana, secara logika. Kan? Yang dibawakan manusia. Bawa ayamnya kita gimana. Saya benar-benar, saya kalau ngomong gitu jengkel saya datang. Jadi saya tahan, saya coba menghati. Dan Bapak sama Ibu sendiri mungkin mengikuti proses hukum yang berjalan aja untuk perintah Mas Jodinya sendiri gitu. Gimana? Iya, maksudnya Bapak Ibu ini menunggu, berarti menunggu proses hukum yang berjalan aja ya untuk Mas Jodinya. Kita nunggu aja gimana. Itu kan tergantung usianya gimana. Kita nyerahin aja proses hukum. Kalau pada akhirnya harus mediasi gimana itu? Kayak maksudnya kayak diomongkan secara kekeluargaan aja gitu gimana? Oh, kita belum mungkin apa sih itu kan? Kita melihat dulu. Soalnya kita masih shock banget. Saya masih shock banget. Makanya kalau ada yang mau wawancara. Maksudnya? Saya belum begitu siap sebenarnya. Cuma bapak tadi sampai kapan mama siap? Gitu.